Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sambungkan kan tentang kita bicarakan dulu tentang rukun, rukun iman dan juga tentang rukun rukun Islam kan. Rukun Islam ada ada lima perkara kan. Rukun iman ada enam perkara. Rukun ihsan ada, rukun iman enam, rukun Islam lima, rukun ihsan ada berapa? Ada dua kan. Rukun ihsan ada ada dua, jangan terlupa kan. Kan datang ke Jibril kan, datang ke Jibril alaihi salam kan, pakai pakaian putih, rambutnya hitam, tidak ada kesan musafir kan. Di tengah-tengah Rasulullah duduk, para sahabat duduklah, maka Jibril di hadapan Nabi berlagu lutut. Dan maka Jibril berlagu lutut dengan Rasulullah SAW, letakkan tangannya di peha, maka dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni ani Islam." Rasulullah jawab, "Lima." "Ya Muhammad, akhbirni ani iman." Rasulullah jawab, "Enam." "Ya Muhammad, akhbirni ani ihsan." Rasulullah jawab, "Dua." Dan atau jangan terlupa, rukun Islam lima, rukun iman itu enam, rukun ihsan itu ada ada dua kan. Maka maklum kita mengetahui yang pertama mengucap dua kalimah syahadah kan. Yang pertama mengucap dua kalimah syahadah kan, dan ada syarat-syaratnya lah kan. Ingat lagi tak syarat-syaratnya? Syarat enam mengucap dua kalimah syahadah apa dia? Nak ajar orang non-muslim masuk Islam ni. Kalau orang non-muslim jumpa kita nak minta kita ajarkan, apa syaratnya? Ya? Apa dia? Ya? Kalau orang non-muslim jumpa kita minta tolong ajarkan nak masuk Islam ni, ya? Mesti kalimah bahasa Arab. Yang kedua mesti, yang kedua mesti diajarkan maknanya. Jangan ajarkan Arab saja, diajarkan maknanya. Nanti belum belum sah Islam dia. Kan kena diajarkan maknanya. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kan diajarkan maknanya terlebih dahulu. Kemudian wajib datangkan lafaz asyhadu. Kan dalam mazhab Imam Syafi'i kita wajib sebutkan kalimah asyhadu. Kan mazhab lain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada mazhab kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan kemudian mesti tertib datangkan kalimah Allah kemudian menerus Muhammad.
kan, asyhadu alla ilaha illallah dulu, jangan terbalik kan, jangan asyhadu alla ilah, asyhadu alla, jangan asyhadu anna muhammad rasulullah baru asyhadu alla ilaha illallah kan, belum sah Islamnya kan? Jangan terlupa kan, ini wajib orang panggil kita mengetahui kan, sebagai satu medan kan, medan dakwah. Kemudian masuk bab hari ini, perkara yang membatalkan syahadah kan, perkara yang membatalkan syahadah, orang panggil batal iman dia kan, batal Islam dia kan, bila tergelincir Islam jatuh kufur lah kan, kan bila tergelincir. Yang pertama i'tiqad, yang keduanya perbuatan, yang ketiganya perkataan kan, i'tiqad, perbuatan dan juga perkataan. Boleh gelincir iman seorang dengan tiga perkara kan, i'tiqad kan, pegangan. I'tiqad tu pegangan kan, perbuatan lah, zuhir perbuatan tu, perkataan di lidah kan. Di bawah misal yang pertama, beritiqad adanya Tuhan yang lain selain Allah atau kuasa yang setara dengannya. Ya, siapa yang beritiqadkan ada Tuhan yang selain Allah, maka jatuh kufur na'uzubillah. Ya, jangan kita beritiqadkan ada kuasa yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada memberi bekas, pada menjadikan, pada mematikan, itu i'tiqad yang i'tiqad yang kufur kan, jatuh kufur lah kalau i'tiqad begitu kan. Kita orang Islam, orang beriman, percaya Tuhan tu ada. Ada berapa? Ada se je lah, Tuhan yang Maha Esa kan, kan sebut dulu kan, Esa kan, Tuhan yang Maha Esa satu, Esa tu kan satu kan. Ada agama lain sampai beribu, berapa Tuhan kamu? Banyak, beribu. Ada Tuhan lain, konsep Trinity, tiga Tuhan dia kan. Mazhab orang panggil Yakubiah kan, satu bahagian mazhab daripada Kristian, orang panggil mazhab Yakubiah namanya kan. Mazhab Mulkaniah, satu mazhab dalam mazhab Kristian dan mazhab Mulkaniah kan. Ada di kalangan mereka berpegang Tuhan tu tiga kan, Isa dan Maryam kan. Kita berpegang Allah tu satu, tak ada dah kuasa yang selain dengannya. Cuma orang panggil, bila lidah kita menuturkan, bila kita berpegang, kita mengatakan aku makan pendadol ni baiklah, dan aku makan ubat ni sembuh, baik, adakah jatuh kufur? Jatuh kufur tak? Tak jatuh, yang risau, tak jatuh, tu tak jatuh kufur kan. Itu tak jatuh kufur kan. I'tiqad orang Islam kan, bila ditanya balik, kalau dia kata aku makan penadol baiklah demam, cuba tanya dia, penadol yang membaikkan demam ke Allah yang baik demam? Kalau dia orang Islam, dia akan kata Allah yang baikkan demam kan. Cuma lafaz lidah kan, lafaz bila keluar lidah orang Islam, orang panggil itu bukan pada zuhir. Orang kafir ya, pada zuhir orang non muslim ni, aku makan ubat ni baik katanya, memang dipegang ubat tu yang menyembuhkan, itu kufur lah. Kita orang Islam kan, lafaz kinayah kan, maka tak salah kan, tidak ada perkataan syirik kan. Jangan syirik orang pula, aku jatuh kafir, tak ada, jangan risau. Makan ubat ni sembuh, makan ubat ni hilang penyakit ni kan, itu tak jatuh, tak jatuh kufur kan. Perkataan orang Islam tu majas kan, sebab i'tiqad tak pernah berubah kan? I'tiqad letaknya di hati, tak pernah berubah kan. Yang kedua, beri'tiqad makhluk boleh memberi kuasa kan? Yang kedua, i'tiqad makhluk boleh memberi kuasa kan? Jangan kita i'tiqad makhluk boleh memberi kuasa kan? Seperti golongan Mu'tazilah kan, golongan Mu'tazilah mengatakan perbuatan makhluk boleh memberi bekas. Kita ada sunnah wal jemaah, perbuatan makhluk tidak boleh
memberi bekas. Maka berdebatlah dua alim ulama yang sangat-sangat hebat, Imam Al-Ghazali dan juga Imam Zamakhsyari, kan pernah berdebat sampai riwayat mengatakan 7 hari 7 malam punya alim ni, kan kitab semua dalam kepala ni, otak tak tahu berapa gig ni, kan dia keluar dalil semua dalam kepala ni, 7 hari 7 malam, bukan 7 jam, 7 hari 7 malam berdebat antara Al-Sunnah juga Mu'tazilah. Al-Sunnah Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, dia berdebat dengan Mu'tazilah Imam Zamakhsyari. Dua alim. Kata Imam Zamakhsyari, perbuatan makhluk boleh membekas dan macam ada kuasa. Kata Imam Al-Ghazali, tak boleh, perbuatan makhluk tak boleh berbekas. Ya. Maka cuba suruh Tuhan angkat botol ni. Dia berdalil, berhujah antara dua imam ni. Cuba kau suruh Tuhan angkat botol ni, terangkat tak? Tak terangkat pun. Kata Imam Zamakhsyari, tengok aku angkat. Kan boleh ni. Kau tengok aku angkat, kan boleh ni. Maka kata Imam Zamakhsyari Mu'tazilah, perbuatan makhluk boleh memberi, boleh memberi bekas. Dan maka Imam Ghazali pun buatkan satu perumpamaan. Beginilah katanya. Kahwinlah dengan seorang anak dara, seorang perempuan yang muda lah. Dan Imam Ghazali suruh Imam Zamakhsyari kahwin seorang perempuan muda, dan kau bersama dengan dia berapa kali sehari, dan agak-agak masuk 3-4 kali, naik tak? Dah tak larat dah, kan? Itu dalil mengatakan perbuatan makhluk tak boleh memberi bekas. Rasa teringin tapi tak naik, betul tak? Itu dia mengatakan, kata Imam Ghazali, perbuatan makhluk tidak boleh memberi bekas. Kebetulan Allah izinkan baru terangkat. Kalau Allah tak izin, tiba-tiba tangan serup, tak terangkat betul ni. Lepas tu berdebat, maka dapatlah gelaran Hujjatul Islam. Kan maka Imam Ghazali dapat gelaran Hujjatul Islam. Semua ulama' lawan kalah, melainkan Imam Ghazali je. Kan zaman dia, patulah dia katakan, jangan kita beritikad makhluk boleh memberi kuasa. Dan jangan kita beritikad makhluk itu boleh memberi kuasa. Pakai ilmu sihir, dan kita guna khodam, dan tak percaya dengan Allah SWT, dan maka jatuh kufur na'uzubillah min zalik. Yang pertama, percaya ada Tuhan yang lain. Yang kedua, kita beritikad makhluk itu ada kuasa. Dan ini orang panggil itikad yang kufur, kan. Yang ketiga apa? Percaya kepada kuasa-kuasa yang lain daripada Allah, seperti jin dan lain-lain. Kita percaya dan ada kuasa yang lain seperti makhluk bernama jin. Jinnun, jin ni orang panggil tersembunyi. Dan kalau di Arab ni dia berubah baris, dia berubah makna. Jin, kalau junnah perisai, kalau jannah kebun syurga, kalau jinnah jinantu lah, jinantu ada lagi baris, lagi makna. Jin, orang Melayu ni maklum lah, kan. Orang Melayu ni tidak asing lagi dengan dunia misteri Nusantara, kan. Kan rancangan ni, kan, misteri Nusantara, kan. Atau maklum bagi orang Melayu, dan ada segelintir mempercayai makhluk gaib. Memang kita kena beriman dengan makhluk gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Kita kena beriman dengan perkara gaib. Dan jin tak nampak dengan pandangan mata kepala. Dalam dunia adatnya kita tak nampak jin, jin nampak kita. Tapi terbalik dengan akhirat. Hari akhirat kita nampak jin-jin terhadap kita. Terbalik. Dalam dunia dia boleh belasah kita, dia boleh buat kita, kan. Dan akhirat terbalik tu, kita nampak dia terhadap kita. Tapi jangan balik dendam pula. Dan akhirat hari pembalasan. Dan maka jangan kita percaya
ada kuasa lain seperti bangsa bangsa jin, memang cepat. Dan kadang-kadang pertolongan Allah tu, dan pertolongan Allah dia tidak pernah lambat, pertolongan Allah dia tidak pernah terlewat, pertolongan Allah dia tepat pada masanya. Cuma kita manusia tak sabar, dan manusia tak sabar, maka dia mereka mengamalkan ilmu hitam atau ilmu sihir. Dan ada orang dia dapat daripada keturunan, dia mewarisi keturunan, dan maka dia mengamalkan ilmu sihir, apa dia nak dia dapat. Dan disangkakan jin itu boleh memberi kuasa, dia nak begitu dapat, dan maka tertipu daya dengan tipu daya syaitan iblis ni. Dan jangan sekali-kali kita mengamalkan ilmu hitam sihir. Dan perasan tak kalau orang dulu, kalau tengok filem dulu, dia turun tangga, dia petik bunga, dia selit kat telinga. Perasan tak kan? Tengok filem-filem dulu kan, dia turun tangga, dia petik bunga, dia letak kat telinga kan. Itu salah satu ilmu makin susuk, susuk sementara, susuk kekal, susuk emas, susuk belian, itu susuk kekal. Susuk sementara salah satu ilmu keilmuan dia, dia letakkan bunga di celah, celah telinga. Itu satu bagai sebab ilmu, ilmu susuk. Jangan sekali-kali kita jumpa Tok Bomo, jangan sekali-kali main ilmu hitam. Susah nak tarik di pangkal jalan, amat-amat susah nak kembali ke pangkal jalan, nak bertaubat payah. Orang dah bermain dengan ilmu hitam ni payah. Sebab tu syarak dalam Islam, dalam satu ilmu tasawuf, ilmu menyucikan hati, ilmu tasawuf, ilmu menyucikan hati, bersihkan hati supaya jangan sakwa sangka, jangan hasad dengki, jangan buruk. Sebab apa? Teorinya kalau kita mengaji kitab tasawuf, teorinya bersihkan hati, apa praktikal dia? Orang yang ada saka ni, dan orang yang ada saka, bila dia benci dia pasal orang, dia rasa orang ni, dia tak suka lah orang ni, dia benci, maka saka dia akan buat sihir. Saka dia akan buat sihir tanpa dia mengetahui, tanpa jasad dia sedar. Dan tak tahu orang ni sakit, dia buat ubat-ubat, kata orang tu buat. Ish, kata aku tak pernah buat kau. Itu dia kata kan, dan kita kena bersihkan hati. Dan saya hari-hari berubat orang, saya hari-hari berubat orang. Dan kalau Islamkan orang, tak pernah lagi bau seorang. Kalau Islamkan seorang, Islamkan Muslim, bau seorang, tak ramai. Kalau Islamkan jin, dah berjuta arah, berjuta arah. Dan kalau nak Islamkan jin, dah berjuta arah. Jin cukup mudah kita dakwah, orang payah. Nak dakwah pada manusia cukup payah, baca Quran pun bukannya dipaham, baca hadis bukannya diterima, baca apa pun bukannya nampak, bukan dirasa. Jin lain, jin kita baca ayat azab, dia nampak dan dia rasa. Kita baca ayat nikmat, dia nampak, dia rasa. Kan mudah tu. Cuma kita manusia baca ayat Al-Quran, nampak gambaran. Allah cerita kata neraka, nampak gambar neraka. Rasa-rasa macam mana? Kan? Memang tak ada kerja lain, beribadah je kan? Pasal nampak. Kita baca, oleh kerana kita baca tak nampak dan tak rasa. Baca surah Yasin tak nampak, tak rasa. Gitu je lah. Bangsa jin lain, bangsa jin, kita baca ayat Quran, mereka nampak. Gambaran tu nampak dan dirasa. Dan sebab tu bila baca ayat azab sakit ni, kita baca ayat nikmat suka ni, itu berdakwah dengan bangsa jin cukup mudah. Cukup mudah untuk berdakwah dengan bangsa, bangsa jin. Jangan sekali-kali bermain dengan ilmu hitam. Kena ingat ya, sekali jumpa bomo bermain dengan ilmu hitam, dan susah untuk dia tarik, nak bertaubat patah balik, amat-amat payah. Pengalaman saya berubat orang, belum jumpa lagi orang taubat. Orang main ilmu hitam ni belum jumpa lagi taubat. Susah.
kan? Dia dah seronok dah. Jin ni, jin dan malaikat berbeza. Jin satu bangsa, jin tiga bagai kan. Dia tak bersayap. Dan jin lebih laju daripada cahaya. Jin ni dia lebih laju daripada cahaya. Kalau kita suruh pergi London, sampai dah. Kau pergi London, sampai dah. Laju daripada cahaya. Dan kekuatan hidung dia, dia boleh menghidu lebih baik, jauh lebih baik daripada anjing. Kan kalau polis nak cari penjenayah, dia guna anjing kan. Kan dia bagi bau, anjing pun cari berkilo-kilometer, cari lambat. Jin lagi cepat. So tu bomoh nak nak sihir orang, dia ambil baju dan dia ambil pakaian orang yang dah pakai. Jin bau dia A sampai Z semua dia tahu. Orang ni duduk mana, kat mana, sekejap sampai. Tapi payah pula nak bela jin ni. Kan polis nak guna jin tangkap penjenayah, payah pula. Kan nak berkomunikasi dengan jin payah, bukan semua orang boleh berkomunikasi dengan jin. Tapi itulah kekuatan bangsa jin, Allah anugerahkan pada jin. Kan itulah kekuatan dia. Kan maka ada orang bila jin boleh kan berikan sesuatu yang diminta, maka lama-lama dipercaya adanya kuasa lain. Kan seperti mana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak dapat jin tolong, itu nama panggil i'tiqad yang jatuh kepada kufur. Kan jatuh kufur. Dia ada tanda lah. Orang yang ada gangguan dia ada tanda. Seperti mana Rasulullah SAW sebelum dapat wahyu diberikan tanda dulu. Dan Nabi wahyu kali pertama dekat mana? Kali pertama turun wahyu dekat gua, gua Hira, Jabal Nur, gua Hira. Sebelum Nabi dapat wahyu pertama bertemu dengan Jibril, Nabi dapat dalam mimpi. Rasulullah diberi mimpi terlebih dahulu. Okay, benda ghaib ni biasa akan dapat dalam mimpi. Okay, kalau mimpi datang bisa, biasanya sihir lah. Okay, kalau mimpi datang bisa, biasanya sihir. Kalau mimpi budak-budak, anak-anak, biasanya saka. Okay, biasanya saka. Orang lelaki susah nak kena. Sekali kena, payah nak baik. Orang lelaki-lelaki susah nak kena. Sekali kena, payah baik. Orang perempuan mudah kena, tapi mudah baik. Bila rawat, mudah baik. Kan? Dunia luar biasalah. Kan? Kita jangan ingat dunia moden, zaman moden, dah orang panggil, dah dulu canggih, tak ada benda ni, makin hebat, makin banyak. Kan? Sebab akhir zaman, makin lama dajjal makin hantar nak keluar. Kan? Semua ilmu hitam di bawah tapak tangan dajjal. Dan Allah berikan kekuasaan sementara bagi Dajjal. Dan seperti mana kuasa Tuhan boleh menurunkan hujan, dan boleh keluarkan makanan. Yang keempat, yang jatuh kufur itikad apa dia? Menganggap syariat tidak sesuai pada zaman sekarang. Dan kita menganggap Al-Quran ni orang panggil dah lama, 1400 tahun lebih dah, tak sesuai dengan zaman sekarang. Itu itikad yang jatuh kepada kufur, na'uzubillah. Dan Allah Ta'ala bila ciptakan makhluk, makhluk ni hamba dia, maka dia ciptakan satu, kan, satu undang-undang. Macam kita kan, kita kalau beli kereta, beli motor, ada buku panduan tak? Ada kan. Dan engineer dia dah ciptakan satu benda, satu kenderaan, dia ada buku panduan. Tak ikut buku panduan, main rasak je guna, cepatlah rosak. Kan? Begitu dengan manusia. Kita bukan dijadikan sendiri. Kita bukan lahir dengan sendiri. Kita makhluk dijadikan. Oleh kerana kita dijadikan, maka ada panduan dia. Apa panduan kita? Al-Quran dan As-Sunnah. Kan? Al-Quran sebagai panduan. Buku panduan. Kan? Itu dikatakan, kita kalau kita ikut, selamat dunia, selamat akhirat. Dan kalau tak ikut panduan, dan dunia belum selamat, akhirat tentu tak selamat. Jangan kita menganggap syariat tidak sesuai pada zaman sekarang. Dan Allah mengetahui yang dulu, sekarang dan lagi akan datang. Dan
bila kita hidup bermasyarakat, maka adanya ilmu muamalah. Dan mana benda yang boleh kita makan, mana benda yang tak boleh kita makan, kan ada undang-undang syariat dia. Dan untuk jaga kesihatan kita, benda haram bila dia makan dia jadi ketagih. Dan benda haram ni bila kita makan jadi ketagih. Dan nah, jangan teringin. Teringinlah arak ni apa rasanya, manis ke, masam ke, pahit ke. Jangan sekali-kali cuba. Jangan sekali-kali cuba. Teringinlah nak makan kura-kura, labu-labi, apa rasanya kan. Tengok orang kapi makan, sedap je kan. Selera betul. Teringinlah nak makan daging khinzir, apa rasanya. Jangan sekali-kali teringin tu kan. Bila Allah ciptakan, Allah mengetahui mana yang manfaat, mana yang mudarat. Kan? Ha, tu bab muamalah lah kan. Ha, kadang-kadang kita tak jaga makanan tu yang jadi macam-macam. Kan? Ha, timun bagus untuk sakit gout. Orang yang sakit gout makan timun bagus kan. Tapi kalau digabungkan timun dan karet, itu mendatangkan penyakit gout namanya. Kan? Kadang-kadang kita makan kenduri, kan? Sayur, timun campur karet. Itu potensi untuk kena sakit sakit gaut. Dan dikena asingkan. Kalau nak makan timun, diasingkan karet. Begitu dah Islam mengajarkan kita. Dan kalau makan daging, jangan makan dengan susu. Dan kalau makan ikan, jangan makan dengan susu. Dan nanti mewarisi penyakit albino. Albino tahu kan? Putih itu kan albino. Kan mata pun tak hitam, rambut pun tak hitam, kulit pun tak hitam. Siapa yang jadi putih boleh lah. Amalkan lah ikan dengan susu jadi albino. Memang putih, tak payah pakai produk putih. Putih sungguh. Penyakit lah tu kan, penyakit albino namanya kan. Yang kelima, anggap undang-undang Islam sudah lapuk, kejam dan zalim. Kan, apa mencuri pun tangan dia katanya. Kan, curi pun kena tangan, zina pun kena kejam. Dan bagi orang yang sudah berkahwin, rejam. Bagi orang yang belum berkahwin, kena rotan. Dan dia kata zalim ni tak sesuai. Itikad begitu jatuh, jatuh kufur. Dan tak semudah nak potong tangan. Dan dia ada punya, dia ada had. Taklah curi RM1 potong tangan, tak ada. Kan curi RM10 potong tangan, tak adalah sampai begitu. Dan dia ada uruf kira-kira dia. Yang keenam, merasa syak dan ragu atas kebenaran Islam. Kan? Yang keenam, dia merasa syak, ragu di atas kebenaran Islam. Ada orang ragu dia. Islam ni kata Allah ada, tapi tak nampak pun Allah ada. Mana Allah ni tak nampak pun. Kan? Ada yang merasa ragu. Kan? Bila ragu tentang kebenaran Islam, ragu je, bukan tadi, ragu saja. Ragu Islam ni betul ke tidak ni. Dan Nabi Muhammad tak pernah jumpa pun. Dan bila dia meragu rasa kebenaran Islam, maka jatuh kufur. Dan banyak lagi lah misalnya. Sini bawa 6 je lah. Dan banyak lagi misal orang panggil itikad yang jatuh, jatuh kufur. Kemudian perbuatan jatuh kufur, melakukan perbuatan ibadah seperti orang kafir. Contohnya tunduk dan patuh kepada berhala dan memakai salib dan sebagainya. Kan? Ada orang disanggup pakai. Kan? Dia cuba bomoh. Kan? Dia pakai rantai. Buah rantai itu ada macam patung. Kan? Maka perbuatan tersebut jatuh, jatuh kufur na'uzubillah. Ataupun dia pakai rantai salib. Kan? Khusus bagi orang Kristian, atau dia tunduk pada berhala dengan niat anggapkan sebagai Tuhan, jatuh. Kalau semata-mata tunduk hormat, tak jatuh kufur ni. Kan? Dia tunduk pada patung berhala, semata-mata tunduk, tak jatuh kufur. Kalau dia menganggap berhala tersebut sebagai Tuhan, baru jatuh kufur. Kan baru jatuh, bau jatuh kufur. Kan? Atau perbuatan. Kan?
kalau dunia yang paling nyata tu dunia dunia sihir lah, dunia ilmu hitam. Dunia sihir ni paling nyata jatuh kufurnya kebanyakan, kebanyakan gitulah. Kan jin ditawarkan, kau nak apa? Kan kau cakap je, aku boleh ambil, aku boleh buat kan. Lama-lama dia sujud, dia sembah. Kan itu permainan syaitan iblis. Kan jin pernah tawar, jin pernah datang ke saya, ditawarkan, kau cakap je kau nak apa. Kan jin pernah datang ke saya, dia cakap, kau cakap je kau nak apa. Ish, macam tu tergugat juga. Ditawarkan, kau sebut je, kau nak apa, kau cakap je. Kalau kita rasa nak minta apa, rasa nak minta apa. Jangan tertipu daya dengan permainan setan iblis. Ketika awal lanatkan iblis, iblis minta dengan Allah tak nak mati, Allah tak izinkan. Iblis minta dipanjangkan umur, Allah izinkan. Umur jin panjang-panjang kan, berapa ribu kalau borak dengan dia, berapa umur kau? 5,000 tahun. Itu biasa kan. Tanya dia, tanya jin sihir, berapa umur kau? 3,000 tahun. Itu biasa kan. Kita jangan tanya, kita 100 tahun belum tentu kan. Ada dipanjangkan umur, kemudian dia minta nak ganggu anak Adam, Allah izinkan. Memang kerja mereka ganggu anak, ganggu anak Adam. Dan dalam ramai-ramai manusia, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja boleh islamkan jin Qurin. Kita ni ada syaitan yang ganggu nama jin Qurin. Yang bisik kod kejahatan nama jin Qurin. Yang bisik kod kebaikan namanya malaikat. Kalau dalam tubuh apa dia? Dalam diri kita ada nafsu, ada ada akal. Sepadanlah kan? Ada nafsu, ada akal. Akal bisik kod kebaikan, nafsu bisik kod kejahatan. Kalau di luar tubuh, malaikat dan jin Qurin. Dalam banyak-banyak manusia, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja boleh islamkan jin Qurin ni. Nabi lain semua tak dapat islamkan jin Qurin ni. Dan Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Rasulullah berdoa, apa doa Rasulullah nak islamkan jin Qurin? Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Islam jin Qurin ni. Maka Rasulullah tidak akan pernah ada yang membisikkan, yang mendorong kod jalan kejahatan, tak akan pernah ada. Dan tak akan pernah, tak akan pernah ada. Kemudian yang ketiga yang jatuhkan seorang pada kufur, perkataan, itiqad, perbuatan, perkataan. Kan boleh jatuh kufur dengan sebab tiga kan, itiqad, perbuatan, perkataan. Seperti mana dua misal yang pertama, menghina Al-Quran. Dan dihinakan Al-Quranul Karim. Dan bila dia menghinakan Al-Quran dengan perkataan, dan tak sesuai ikut zaman lah, hukum, hukum Al-Quran kan sudah tidak relevan. Dan apabila dia mempertikaikan, dia menghinakan Al-Quran, maka perkataan tersebut jatuh, jatuh kufur. Dan Al-Quran tempatnya di atas. Dan kalau dekat rumah kita ada buku, ada hadis, ada kitab fiqah, Al-Quran tempatnya yang paling atas sekali. Dan ada orang letak kat lantai. Dan kalau dia tak kosan menghina, tak jatuh kufur lah. Tapi kalau dia letak di lantai, dia kosan menghina, jatuh kufur na'uzubillah. Dan pernah dengar Luqmanul Hakim? Biasa dengar kan? Luqmanul Hakim kan? Luqmanul Hakim ni sebut Al-Quran kan? Dia bukan seorang Nabi, tapi dia sebut-sebut nama Al-Quranul Karim. Kerana dia memuliakan Al-Quran. Satu hari Luqmanul Hakim dia berjalan, dia berjalan, dia jumpa kertas-kertas yang tertulis nama Allah bersifah, berterabur.
dia kutip sesuatu, dia ambil kat lantai, dia simpan. Itulah dipusakakan ilmu hikmah. Kata-kata Luqmanul Hakim penuh dengan hikmah, penuh dengan makna. Dan sebab apa? Dimulakan Al-Quranul Karim. Dan kita kalau dapat kad jemputan perkahwinan, kita buang kat mana? Tong sampah kan? Kat situ kan ada nama Allah tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Ada nama bismillah kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perasan kita kan? Kita buang tu sampah, kita pijak, sedangkan ada nama, nama Allah. Kan tu jangan terlupa tu. Kan? Kita perhati, tengok dalam perbuatan seharian kita. Kan kalau kat perkahwinan, kat jemputan tak ada nama Tuhan, tak ada nama malaikat, tak ada nama Nabi, tak ada masalah, kita buang tu. Kan? Bila kita menghinakan begitu, kan satu perbuatan yang berdosa lah. Ha, belum jatuh kufur. Kalau niat menghina baru jatuh kufur. Bila tak niat menghina, maka tak jatuh kufurnya. Atau perkataan yang jatuh kufur menghina Al-Quran. Yang kedua, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk melukis karikatur, kartun-kartun tu lah kan, yang menjatuhkan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hinakan Nabi kan, kan dulu pernah timbul isu Rasulullah apa ni, kahwin perempuan muda sangat kan? Berapa umur Sayyidina Aisyah ketika berkahwin? Ha? 9 tahun kan? Muda kan? Maka ada orang hina ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Dia jangan pelik, zaman berubah kan, maka aturan hidup pun berubah. Nenek kita dulu kahwin berapa? Nenek kita dulu kahwin berapa umur muda kan? 15 tahun, 17 tahun. Kau zaman moyang dulu kan, zaman sekarang beza. Selagi belum habis masuk U, selagi belum habis dapat sijil, tak kahwin. Zaman sekarang kahwin awal orang beli. Ish, awalnya kahwin. Berapa umur kahwin? 18 tahun. Ish, awalnya beli. Zaman sekarang standard kahwin umur 20 lebih. Kan zaman sekarang. Dulu kalau umur 20 lebih tak kahwin-kahwin, beli. Ish, kau ni berapa umur dah? 25, takkan kahwin lagi. Pening mak ayah. Macam mana nak aku tak kahwin? Sekarang biasa je kan, habis sijil pun dah berapa umur, habis degree berapa, dah umur 20 lebih, belum master PhD lagi. Dan itu kalau sekarang dunia tak heran. Kalau zaman dulu kan, dunia terubah. Maka jangan kita menghinakan bagi Rasulullah SAW dan menghinakan sunnahnya. Jangan menghina sunnah kan. Sunnah Nabi, rambut bagaimana? Rambut Nabi ikal. Kan Nabi rambutnya tak lurus, dia ikal. Rambut yang paling cantik dalam dunia, rambut ikal. Kan ikal ni bila basah, dia nampak panjang. Bila kering, nampak pendek sikit. Itu riwayat hadis ada mengatakan sampai telinga. Ada hadis mengatakan rambut seluar sampai bahu. Pasal ikal dia, dia berubah-ubah. Kan rambut dia lengkung sikit kan, nampak ikal ni. Dan aturan Rasulullah, jangan kita menghina kan janggut Rasulullah SAW kan. Bagaimana cara pakaian Nabi Muhammad SAW, segala sunnah kan, tingkah laku Nabi, tidur Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, semuanya bagian sunnah. Nabi cakap sepatah pun tak pernah berbohong. Wama yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Tiap-tiap perkataan yang terbit daripada mulut Rasulullah SAW semuanya wahyu, semua wahyu, sepatah tak pernah berbohong. Kita cakap 20 patah, eh, yang tokok tambah tu banyak kan, tokok tambahnya banyak. Nabi cakap tidak pernah berbohong. Wama yantiqu anil hawa illa wahyun yuha, semuanya daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ikut cara Nabi, insya-Allah
kan, ada manfaat dia. Cara tidur, cara makannya, cara minumnya. Kan? Hari ini kalau kita makan zaman muda, kita makan bersandar, itu bukan sunnah. Kita makan atas kerusi, itu bukan sunnah. Kan? Walaupun tak salah, tapi jangan menghina sunnah. Kan? Jangan menghina. Kan, kan biasa kan, hari ini kita pergi rumah, meja makan, ada meja makan, kerusi makan. Kan? Walaupun tak salah, tapi jangan sampai menghina sunnah. Nabi makan, Nabi tak bersandar. Rasulullah makan tak bersandar. Jadi, Nabi makan guna tangan, kita hari ini guna garpu, guna sudu. Cuma jangan sampai menghina, menghina sunnah. Kan? Setiap perlakuan Nabi sudah tentu ada hikmah. Bagaimana Nabi berjalan, Nabi dia berjalan laju. Dan sahabat tengok dari jauh, tenang, Nabi berjalan nampak tenang. Antara mujizat Rasulullah SAW, bila orang tengok Rasulullah berjalan, nampak tenang. Tenang Rasulullah berjalan. Nabi berjalan tak heretkan kaki, dia angkat kaki. Tapi bila sahabat berjalan sebelah Rasulullah, rasa macam laju, macam turun bukit. Macam turun bukit. Cergasnya Nabi. Dan itu cergasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita ikut sunnah. Kemudian selipa muncul hadap keluar rumah, sunnah. Banyaklah kalau sunnah ni, kan terlalu banyak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Atau perkataan yang kedua boleh jatuh kufur, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya, sunnah Nabi, termasuk melukis karikatur yang menjatuhkan martabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menafikan perkara yang sudah dimaklumi di dalam perkara agama. Kita nafikan perkara maklum yang dalam agama. Maklum sembahyang tu wajib lima waktu kan. Tiba-tiba dia kata aku dah sampai makam dah, tak wajib sembahyang lah. Kufur tu. Aku dah sampai kerajaan langit, hebat aku kan. Air kaki pun orang minum, wah hebat betul kan. Orang panggil jatuh kufur kan. Kalau malas tak sembahyang, tak jatuh kufur, berdosa je. Pasal apa tak sembahyang? Nanti dululah, kejap lagi. Malas je, tak jatuh kufur. Dia mengingkarkan. Dan sudah sepakat ulama, ijma', sembahyang lima waktu wajib, tiba-tiba ingkar. Ingkar kewajipan yang sudah sepakat, itu jatuh kufur. Boleh jatuh kufur. Kalau ada khilaf, tak jatuh kufur. Puasa sepakat Ramadan, semua ulama mengatakan wajib dengan nas ijma' kan. Kalau menafikan perkara yang sudah maklum pada agama kan, dengan perkataan, maka jatuhlah kufur. Kata mu'alif, solat lima waktu. Solat ialah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ia dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta disertai dengan syarat-syarat tertentu. Solat dari segi luar arti doa. Solat kan bahasa Arab. Dah solat belum? Kita terjemah sembahyang. Solat tu apa? Doa. Dan solat tu je doa. Bila orang Muslim tanya, kalau Islam kena sembahyang kan, solat tu apa? Apa solat? Solat tu apa? Ini tadi, ibadah yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dengan perbuatan dan perkataan yang tertentu, dan syarat-syarat yang tertentu. Itu apa panggil solat namanya. Kan? Berapa rukun solat? Solat ada berapa rukun? Sembahyang berapa rukun sembahyang? Berapa? 12? Kuat sikit. Jangan malu, jangan segan. Dalam ni tak ada orang lain. Berapa belas? 13. Semayang kan 13.
rukun sembahyang 13, 16 pun betul, 13 pun betul, 17 pun betul. Betul betul. Ada dalam kitab. Cuma yang masyhur 13 lah. Yang masyhur 13. Kalau jawab 16 pun betul, 17 pun betul, 18 pun betul. Ya, tapi yang masyhur 13. Kan? Dimulai dengan takbir. Apa dia takbir? Angkat tangan ke ucapan? Kedua-dua? Kan? Kan sembahyang ibadat yang dimulai dengan takbir kan? Kita berdiri, kita buat Allahu Akbar. Kan? Angkat tangan ke ucapan kedua-dua? Kan? Ucapan. Yang dikatakan rukun tu takbir tak ucapan Allahu Akbar. Angkat tangan tu sunat hai'ah. Tak angkat tangan tak apa. Datang-datang Allahu Akbar sah. Tak angkat tangan pun boleh. Sunat hai'ah kita angkat tangan Allahu Akbar. Berapa harkat, berapa panjang? Berapa panjang nak angkat Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau panjang sikit Allahu Akbar? Berapa panjang nak angkat? Hari-hari sembahyang kan? Siang malam pagi petang. Berapa panjang kita angkat? Maksimum minimum satu alif. Minimum satu alif dua harakat. Maksimum tujuh alif 14 harakat. Yang sunat 3 alif 6 harakat. Minimum 1 alif 2 harakat. Allahu Akbar minimum. Tak boleh Allahu Akbar, tak sah sembahyang. Kan tak sah sembahyang. Mesti ada minimum 1 alif 2 harakat. Allah, so, sekurang 2 harakat. Kalau kita nak bilang jari 1 2. 1 alif 2 harakat 1 2. Allahu Akbar cukup dah. Jangan sama je langsung tak panjang. Allahu Akbar. Tak sah tu. Minimum. Maksimum berapa? 7 alif berapa harakat? 14. Kirilah 14. Allahu Akbar. Lebih batal. Panjang jangan takbir. Susah nak masuk niat katanya. Sengaja aku semayang. Terlupa pula fardu. Sengaja aku fardu. Oh terlupa sebab zuhur lah pula. Panjang ni. Jangan lebih 14 je cukup. Jangan lebih 14 harakat. 7 alif. Yang sunatnya berapa alif? 3 alif apa? 6 harakat. Yang sunat 3 alif 6 harakat dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa Imam Syafi'i pilih 3 alif 6 harakat? Sebab perkataan tu sama dengan perbuatan. Perbuatan letak tangan bawah, daripada kita angkat letak balik macam ni, ambil masa 3 alif 6 harakat. Allahu Akbar. Yang ambil masa. Janganlah laju. Allahu Akbar. Tu katun semayang. Kita angkat macam biasa lah. Allah 3 alif 6 harakat. Boleh kan? Pada semain Jumaat jangan terlupa tu. Kan? 1 3 7. 1 3 7. 1 minimum, 3 nya sunat, 7 nya maksimum. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 pun boleh, 6 pun boleh, 8 yang tak boleh. Jangan panjang sangat, jangan langsung tak ada. Ambil tengah-tengah. Tu takbir. Bila kita sembahyang dan dalam Arab disebut kan, orang panggil hasfa ni membetuli. Kalau dalam bahasa Melayu berbetulan, bila kita angkat tangan, cuma ada beza lah orang lelaki dengan orang perempuan angkat tangan. Kan? Kalau kita praktikal kan, angkat tangan ni kan, bila kita angkatkan tangan
jari itu direnggangkan kadar biasa. Jangan buka sangat, jangan rapat sangat. Dan yang pertama, jari itu renggang kadar biasa. Jangan buka, Allahu Akbar, wah kemain lagi. Jangan rapat sangat, renggang biasa je. Kadar adat kebiasaan renggang biasa, itu jari. Kan, jari. Walaupun ada kaul, tapi bukan kaul pertama ni. Ada kaul mengatakan sunat dihadapkan hujung jari arah kiblat. Beginilah. Tapi bukan kaul mutamad. Kita ambil semayang kaul mutamad je. Khilaf-khilaf nanti. Kan, kaul mutamad gini. Kan, walaupun ada kaul mengatakan sunat dihadapkan hujung jari arah kiblat, kena bengkok sikitlah. Atau ini bukan kaul mutamad. Jangan bengkok sangat. Ini ular. Allahu Akbar, bukan ya kan. Kan. Buka biasa je. Yang kedua, segala mana kita nak buka tangan, kodal luas bahu. Kodal luas bahu. Kan? Jangan terlalu lebih, nyanyi orang kena siku sebelah. Kan? Sekarang tak boleh, saf jarak dah jauh satu meter kan. Jangan terlalu lebih je ni kan. Wah. Lebih pula kan. Buka kodal apa? Buka skodar. Yang pertama, jari renggang dia kodar adat kebiasaan. Yang kedua, angkat tangan tu seluas bahu. Bahu kita seluas ni, angkatlah seluas ni. Jangan angkat begini. Angkat seluas bahu. Orang lelaki-lelaki, orang perempuan nanti tu kan? Ha, ni orang lelaki-lelaki, angkat seluas bahu. Yang ketiga, tinggi mana nak angkat? Ada orang angkat sikit je, Allahu Akbar, hus. Sayang benar tangan itu. Ada orang agak tinggi sangat, Allahu Akbar. Ada orang letak kat telinga, Allahu Akbar. Nabi kata, tangan berbetulan. Nabi tak sebut bawah telinga. Dalam hadis sebut berbetulan. Kemudian paras tinggi mana? Paras tinggi dia ibu jari, paras tinggi ni cuping. Dan ibu jari paras tinggi ni cuping. Dan jari telunjuk dekat ujung atas telinga. Kan? Maka angkat begini je. Allahu Akbar. Bukan bawah telinga ni. Dia kata berbetulan. Berbetulan begini. Allah begini. Bukan Allahu Akbar. Lepas tu Nabi kata hasfa ni, Arab kata hasfa, Melayu kata membetuli. Ini di bawah. Nabi tak sebut di bawah. Nabi sebut berbetulan. Cuma paras tinggi mana, macam ni ke, macam ni ke. Kalau kita ukur tu bawah telinga, depan sini lah, macam ni lah. Kalau sini ibu jari bawah cuping, depan sikit, berbetulan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 6 alif, 3 alif, 6 harakat. Mula angkat sebut Allah dah. Letak aja sebut Ra Akbar. Itulah sempurnanya 3 alif 6 harakat. Allahu Akbar. Cara letak sembahyang bagaimana? Cara letak tangan kalau muktamad begini. Digenggamkan begini. Itu kalau muktamad. Dan kaul yang muktamad. Dan yang kedua, boleh direnggangkan segala anak jari. Begini. Boleh? Begini. Direnggangkan. Allahu Akbar. Gini. Direnggang. Yang ketiga, boleh dirapatkan segala anak jari. Yang ketiga, rapat semua jari. Allahu Akbar. Tiga. Yang pertama, yang muktamad. Yang pertama, muktamad, digenggam. Allahu Akbar, genggam. Muktamad. Dan yang kedua, direnggangkan. Allahu Akbar, begini. Dan yang ketiga, dirapatkan. Allahu Akbar. Tiga. Jangan terlupa. Pasal hari-hari kita buat kan, hari kita sembahyang, ambil yang muktamad lah. Ambil yang muktamad. Kalau tak nak lupa yang dua lagi, buat pada sembahyang sunat, qobliyah, ba'diyah.
buat begini, buat begini. Kalau tak nak, tak nak terlupa. Kan? Letaknya di mana? Di atas pusat, di bawah dada, sengit ke kiri. Riwayat daripada Ibnu Khuzaimah ke kiri sedikit. Walaupun ada Nabi sebut dada, perut, bawah lagi, pusat, tetapi Ibnu Khuzaimah memilih sengit ke kiri. Kiri kat mana? Iaitu di jantung kita. Jantung kita besar penumbuk. Kan? Kalau penumbuknya kecil, kecillah jantungnya. Doktor hospital tengok, nak tengok jantung kita, tengok tangan tahu dah. Penumbuknya besar, besarlah jantungnya. Penumbuknya kecil, kecillah jantungnya. Dan jantung tak tegak begini. Jantung tak tegak. Jantung disengit sikit. Kan? Maka bila kita letak tangan di mana? Dalam jantung kita ada satu namanya makam zulmah. Dalam jantung kita satu nama tempatnya makam zulmah. Kalau jin setan masuk dalam tubuh kita, dia akan pergi tempat yang terawal namanya makam zulmah. Sudah ada sarangnya di sana. Istimewanya Rasulullah, Nabi dibelahkan dada kan, pernah dengar kan? Nabi dibelahkan dada. Belah dada basuh kan? Basuh apa jantung tu? Basuh jantung Rasulullah dibasuh, Jibril basuh jantung Rasulullah, basuh makam zulmah. Tempat tempat habuan syaitan bersarang. Makam zulmah. Kalau jantung kita lima jari, makam zulmah ni pada jari kelingking. Itu makam zulmah. Kalau jantung kita besar ni, makam zulmah di mana? Jari kelingking. Maka dekat-dekat bawah jantung lah. Dekat-dekat bawah jantung. Jantung macam bentuk pisang kan? Jantung pisang kan? Ha, dekat-dekat bawah jantung. Itu namanya makam zulmah. Bila kita sembahyang, sini yang kita tutup. Di sini yang kita tutup. Sini. Allahu Akbar. Tutup sini. Sini makam zulmah. Makam zulmah sini. Tutup sini. Tempat syaitan bersarang. Kita tak boleh, doktor pergi hospital, tolong basuh jantung saya. Nabi bolehlah pakai Jibril suruh belah, basuh air zam-zam. Kita tak boleh. Kan? Kaya macam mana pun doktor, saya bayar 2 juta. Belah, basuh air zam-zam. Dok kata, awak pergi sakit psikologi lah. Mentalnya orang. Tak boleh. Kan? Kita basuh dengan zikrillah, dengan Al-Quran. Kan? Maka bila kita hadap Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang kotor, malu dengan tak khusyuk semayang, malu, maka Ibnu Khuzaimah ambilkan dalam banyak-banyak dalil hadis, dia ambilkan hadis yang ini, tutup sebelah kiri, tutup jantung. Sebab tu kita semayang, orang Malaysia semayang cukup cantik. Kalau kita pergi semayang kat majlis-majlis surah-surah, tengok orang Malaysia semayang semua sengit ke kiri. Kan? Kami sekarang dah campur orang luar, orang asing ni macam-macam lah kan. Kan? Memang Nabi ada letak di tengah, tak napi. Kan? Tak napi. Tapi Imam Syafi'i kita pilih yang sebelah kiri. Itulah hikmah dia. Itulah hikmah dia kan. Bila sembahyang, tutupkan sebelah, sebelah kiri. Boleh kan? Orang perempuan, dia tidak boleh buka lambung. Orang laki-laki tak apa, orang perempuan dia kan, sunatnya orang perempuan jangan angkatkan lengan daripada lambung kan. Orang perempuan semayang kan, lima perbezaan antara orang perempuan dan orang laki-laki, ada lima perbezaan kan. Kalau mutamat boleh, kalau nak ikut kalau mutamat boleh, macam orang laki. Allahu Akbar boleh. Itu kalau mutamat. Cuma kita di Malaysia kan, dah terbiasa kita ikut satu lagi kaul. Kaul yang kedua, orang perempuan tidak sunat renggangkan lengan daripada lambung. Lambung ni kan, ni lambung, ni lambung. Maka jangan renggangkan, rapatkanlah. Allahu Akbar, suara pun tak kuatlah.
kan? Suara pun jangan kuat. Itu cara orang, orang perempuan semayang lah kan. Orang lelaki-lelaki tak apa kan? Wah, kita kena buat praktikal ni. Lama saya sangat bersangkap ni kan? Nanti masuk kanan keluar kiri, masuk angin keluar asap, wah tu lain tu kan? Saya seorang ni cakap ni korang mengantuk kan? Bila saya seorang ni bercakap ni kan? Takut-takut terlupa pula korang ni kan? Atau mula dengan, kita habiskan sikit lagi. Apa sembahyang ibadat yang bermula dengan, dimulai dengan takbir. Kalau takbir mesti Allah Akbar lah, lafaz lain tak boleh lah. Nak tambah satu boleh. Kan dua je, Allah dah akbar dua je kan. Nak tambah satu lagi boleh. Nak tambah sifat apa? Sifat apa? Sifat jalil. Allahu jalilu akbar. Sah kan? Allahu jalilul akbar pun sah. Tapi jangan buat pelik-pelik lah. Orang tak mengaji tak faham. Ish, kemazhab apa ni? Tak rajin dengar pun. Sudah, dalam fiqah boleh kan? Boleh. Nak tambah azim boleh. Allahul azimul akbar boleh. Orang tak biasa dengar tak payah kan? Kita buat yang yang biasa-biasa je kan? Allahu akbar cukup. Jangan panjangkan akbar, cukup Allahu akbar. Akbar yang maha besar. Akbar gendang. Gendang tahu main gendang? Ha tu gendang. Akbar gendang. Allahu akbar. Allah maha gendang. Hei, lain mana itu? Jangan main-main. Kan lain mana itu? Ha, Allah gendang. Hei, lagi betul mana itu? Ha, sebut bagi betul kan? Allah yang maha besar. Dimulakan dengan ucapan, dimulakan dengan takbir. Ada ucapan-ucapan ni ibarat daripada rukun kauli. Ni sembahyang, sembahyang ni. Ni cerita sembahyang ni. Rukun Islam dah habis dah tadi. Rukun iman dah. Hei, korang ni masuk angin keluar asap ni. Ni cerita sembahyang ni. Dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam, dengan perkataan, maksudnya rukun kauli. Dan perbuatan rukun fi'li kan, kita ada tiga rukun kan, rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun kauli apa dia? Takbir. Kalau baca dalam hati sembahyang tak sah. Eh, tak dengar pun dalam hati tak sah. Pasal tu rukun kauli. Baca Fatihah pun benda baca sembahyang apa ni? Itu kan rukun kauli. Rukun kauli wajib berlafaz di lidah, qada dengar telinga sendiri. Jangan baca kuat sangat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Orang sebelah saya menyampah. Aku semayang sebelah dia rasa macam nak nak kapak-kapak parang terbang pada. Tak khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, besok memang tak tobat, tak semayang sebelah dia, dunia tak aman kan? Rasa dunia nak nak kiamat rasanya. Cukup dengar telinga sendiri cukuplah kan, buat apa nak bisik-bisik sangat. Kalau pekak sat, saya ni pekak sikit, telinga kurang dengar, tak apa. Kalau baca tu, kalau anda tak pekak dengar cukup dah, sah dah. Dan kan orang tua-tua kan telinga ni kurang dengar. Atuk dia bukan apa, telinga dia pekak sikit katanya. Tu atuk baca kuat, atuk ni tak mengaji betul dia atuk ni. Fiqah mengatakan kalau kita sembahyang dalam bilik kosong, sembahyang bilik kosong tak ada suara bunyi luar-luar hingga bangar, tak ada suara bunyi, kalau kita baca qada tu dengar telinga cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Cukup dah. Kan? Walaupun masjid tepi jalan, bunyi motor pula, oh tak dengar ni, kena kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. 1,000 orang semayang, 1,000 macam bunyi. Eh tak, fiqah tak begitu.
Kan? Andai kata kalau kita baca dalam bilik yang sunyi, dengar dah. Cukup dah. Walaupun keadaan bising, cukup dah sekadar tu. Kan? Kuat sikit kalau kita baca terputus ayat. Maliki yaumiddin terputus. Ma middin itu. Diulangkan ayat itu saja. Tidak diulangkan dari bismillah. Ulang maliki yaumiddin saja. Pasal rukun kauli. Rukun kauli tak boleh baca dalam hati. Kena baca di lidah, dengar telinga sendiri. Dan kalau tasbih boleh baca dalam hati tapi tak dapat pahala. Rokok subhanallahi azim wa hamdi baca dalam hati. Sah semayang tapi tak dapat pahala. Bacaan sunat faedah dia untuk hasilkan pahala. Bacaan wajib faedah dia untuk mengesahkan sembahyang. Lain tu. Tak sama tu ya? Maka setiap segala bacaan dan sembahyang kalau boleh kita berlafaz biar dengar telinga sendiri. Kan? Atau rukun kauli. Takbir, Fatihah, lagi? Lagi? Rukun kauli. Selawat atas Nabi. Lagi? Tasyahud akhir. Rukun kauli. Selawat atas Nabi. Lagi? Salam. Salam yang pertamanya. Bukan kim salam. Kim salam lain. Salam yang pertama. Kan? Salam yang tak boleh jawab. Salam yang tak wajib jawab. Dan ditegahkan kita jawab salam imam. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jangan jawab. Waalaikumsalam. Kau jangan. Itu salam yang ditegah. Jangan jawab. Dia berkata waalaikumsalam imam. Kau belajar mana? Saya belajar kat Giat Mara. Kau jangan. Itu salam yang tak boleh jawab. Kan? Salam yang tak boleh jawab. Kan? Bagi salam ada dua cara kan? Bagi salam ada dua cara. Yang pertama, kum dekat tengah. Kumnya di tengah. Assalamualaikum. Lepas kumnya baru paling. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas kumnya baru paling. Ingat ni, lepas ni sembang zuhur lagi, sembang Jumaat, kena ingat ni. Yang pertama kumnya di tengah. Assalamualaikum baru paling. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi baru paling. Yang kedua jarang orang buat lah. Biasa orang buat yang pertama lah. Boleh. Yang kedua dipalingkan sambil bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Yang kedua. Dan tak sudah hangguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Jangan hangguk pula. Ini bukan nak menari. Ini semayang. Jangan angguk. Dan makruh ditarik panjang salam. Makruh ditarik panjang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, sedap tu lu. Tapi makruh lah. Sedap kan? Tapi makruh. Panjang ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, imam sedap suaranya merdu. Tapi makruh. Jangan ditarik panjang-panjang. Dan makruh tambah wa barakat tu. Dalam mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain tak ada masalah. Mazhab Syafi'i makruh tambah wa barakat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hih, imam pelik pula kan. Terkejut. Imam berbalik di luar negara. Padan lah lain. Dan itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i tak sunat tambah wa barakatuh. Tak sunat tambah. Okay. Boleh?
Dia kena praktikal ni. Kalau dah boleh kena praktikal lah. Kan? Tata, orang panggil cara-cara semayang yang betul. Kan? Siapa yang ada role model kita ni? Jangan terlupa takbiratul ihram yang pertama, tangan ni macam mana jarinya? Jarinya buka kodrat adat biasa, jangan genggam, jangan rapat. Terlupa. Boleh. Yang kedua pun takbiratul ihram, lepas jari apa dia? Wah, ini masuk kanan keluar kiri namanya ni. Paras ketinggian dia, paras ketinggian dia ibu jari dekat cuping telinga. Yeah. Kemudian yang ketiga, dia berbetulan, bukan di bawah telinga. Siapa ni editor model ni? Ha? Imam muda ke penjedus ummah? Ada wakil? Ada wakil? Ada wakil? Tunjukkan kawan cara yang betul. Cuba angkat takbiratul ihram. Relax, tenang-tenang je. Tenang-tenang, relax je. Bawa dulu. Yang pertamanya berdiri tegak. Kalau kita angkat takbiratul ihram dalam keadaan bongkok, tak sah sembahyang. Macam mana berdiri tegak? Berdiri tegak sekira-kira lurus tulang belakang. Yang dikatakan berdiri tegak tu sekira-kira lurus tulang belakang, jangan bongkok. Ya, tulang belakang lurus, berdiri. Kodal kaki buka setengah mana? Jangan besar sangat. Kan, ni pendekar bujang lapuk. Buka sekadar luas bahu. Luas bahu, segitulah kaki ni. Kan? Luas bahu. Jangan cenderung ke depan, jangan cenderung ke belakang. Kan? Kaki buka luas bahu ataupun sejengkal lebih kurang. Kan? Lebih kurang sejengkal ataupun seluas bahu. Kan? Kita dah tenang. Kan? Dah relax, bawa angkat takbir. Jangan tergesa-gesa ya. Makruh. Bila imam sedang sembahyang berjumaat, kita terlambat datang, kita jalan laju. Hukumnya makruh. Kan? Jalan tenang-tenang. Jalan relax-relax je. Ada tenang, kita pun dalam mazhab Syafi'i sunat berlafaz. Soli fardal jumaati rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sunat berlafaz. Kita pun angkat. Cuba angkat. Allahu akbar. Takkan. Wah. Di bawah pusat atas dada, atas sikit lagi. Makam zulmah jangan lupa. Makam zulmah jangan terlupa. Yang pertama cuba angkat tadi, angkat tabi, angkat tangan. Yang pertamanya jari kodar biasa. Kan? Jari ni kodar biasa. Jangan buka sangat, jangan buka sangat. Kan? Yang kedua, paras tingginya ni. Kalau kita ukur ni bawah cuping telinga. Kan? Yang ketiga, dia berbetulan dengan bahu. Berapa harkat? 6 harkat. 3 alif, 6 harkat. Maksimum berapa? 7 alif. Minimum 1 alif. Kan? Kita pun dah tak. Kan? Ini yang pertama. Yang kedua, tangannya macam mana? Yang kedua? Yang kedua?
dia direnggangkan segala anak jari. Dan yang ketiga, dirapatkan segala anak jari. Cuba rapatkan, tu yang ketiga. Kan? Boleh eh? Sekurang-kurang rokok, dua tapak tangan kena pada lutut. Sekurang-kurang rokok. Cuba kita tunduk. Okey, sekurang-kurang. Bila tapak tangan kena rokok, berhenti dah. Ni sekurang-kurang rokok. Kena paras ni. Selagi belum turun paras ni, belum dikatakan rokok. Sekurang-kurang rokok, ada dua tapak tangan sampai lutut. Kalau dua tapak tangan, ni aku sekurang-kurang rokok. Tapi nak sempurna bentuk L. Kau nak sempurna. Dia kau nak, kalau pandang sisi macam ni, hadap saya, cuba turun. Ya, ni yang sempurna L. Kan? Kalau sempurna bentuknya L dan kepala sama, angkat sikit. Sikit kepala angkat. Di tinggi sama. Tak nampak eh. Oh, kena berdiri kat depan nampaknya. Kan? Okey, turun rokok. Sekurang-kurang, kalau sekurang-kurang rokok, ni sekurang, paras ni sekurang-kurang rokok. Kan? Sah dah sembahyang. Sekurang-kurang rokok, tapi tak sempurna. Nak sempurna bentuk L. Terus sempurna, dibentuk L. Kan? Cuma kaki ni jangan jangan condong lah, kaki ke depan sikit. Kaki ni condong, kaki ke depan sikit. Okey. Ni sempurna bentuk L. Rokok sunat direnggangkan anak jari. Macam ni. Dalam rokok sunat direnggangkan anak jari. Kan? Itu rokok. Boleh duduk, boleh duduk. Boleh? Boleh? Masuk kanan. Jangan keluar kiri. Masuk kanan, tanam terus. Ingat dah. Boleh? Bila orang tanya sembahyang tu apa? Apa tu solat? Orang non-Muslim tanya, kamu orang Islam ke? Solat tu apa? Solat tu apa? Kalau dari segi lurah bahasa, doa. Pada istilah fiqah, apa tu solat? Ibadah ia dimulakan dengan takbir, disudahi dengan ada dengan bacaan tertentu dan perbuatan tertentu dengan syarat tertentu. Ada syarat ni. Kan? Setiap rukun ada syarat. Hadap kiblat syaratlah. Kan? Apa yang kena hadap kiblat? Kepala, tangan, kaki, perut, dada. Ha? Yang kena hadap kiblat apa dia? Yang kena hadap kiblat. Ni kita sebenarnya kena ada kiblat kan? Apa yang kena ada kiblat tu? Dada yang kena ada kiblat. Sembahyang dongak dia. Kau main ni kan? Sembahyang dia dongak, dia tengok langit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sembahyang dia sah. Makruh lah, makruh. Yang dikatakan hadap kiblat, dada dia kena hadap kiblat. Dan bila kita bagi salam, jangan dada tu berpaling. Batal sang. Assalamualaikum warahmatullahi. Dada dia paling. Batal lah semayang. Pasal belum habis lagi. Dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Sampai mana hak salam? Sampai mim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi tu sunat. Wabarakatuh makruh. Mim alaikum. Assalamu alaikum. Tiba-tiba terkentut. Terkentut ni. Assalamualaikum. Tak payah bagi salam ke kiri. Bila terkentut, tak payah bagi salam ke kiri. Kirim salam je lah itu. Orang sebelah tengok, faham ke kanan je. Kiri tak bagi salam. Faham-faham lah tu. Faham-faham je lah. Dah terkentut. Kan?
Nak terketut dah macam ni kan? Jangan keluar bunyi dah lah kan, kan macam ni kan, kan? Kalau kita nak ambil yang wajib, tak perlu palingkan muka. Salam ke kiri wajib sunat? Sunat. Kita nak ambil yang wajibnya, wajibnya salam yang pertama saja, salam ke kanan. Ketika kita nak ambil perkara yang wajib saja, maka tak perlu palingkan muka. Macam ni, assalamualaikum warahmatullahi, cukup dah. Dan, bila kita nak bagi salam dua kali, baru sunat palingkan ke kanan, baru sunat palingkan ke kiri. Mata pandang siapa? Paling kanan. Mata tak pandang siapa? Mata pandang di bahu. Jangan pandang orang sebelah. Assalamualaikum. Pak Abu sebelah aku ni. Assalamualaikum. Oh, Pak Ali sebelah kan. Mata pandang bahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat apa? Niat bagi salam jemaah sebelah kanan. Siapa jemaah sebelah kanan? Orang yang sembahyang, jin Islam, malaikat. Ini terubuh kan? Sunat tu dapat pahala. Dapat pahala. Bila kita beri salam sebelah kanan, jangan terlupa niat bagi salam kepada siapa? Jemaah yang sebelah kanan, daripada manusia, jin Islam dan juga malaikat. Walaupun tak nampak, mereka sembahyang bersama-sama kita. Wujud tak nampak, kau nampak, masya Allah, tak khusyuk sembahyang, nampak pula jin sebelah aku menggigil. Wujud tak nampak, cuma dalam Islam suruh niatkan saja, niatkan beri salam je lah kan? Bila salam sebelah kiri pun sama kan? Niatkan jin Islam, malaikat dan juga manusia. Boleh? Ada berapa perkara yang membatalkan i'tikad? Tiga. Apa dia? Ada berapa perkara yang membatalkan Islam? Tiga. Apa dia? I'tikad. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, perkataan. Misal tu banyaklah kan. Jadi dibuat misal sebahagiannya. Contoh tu banyaklah. Dan contoh perkataan, perbuatan, i'tikad. Dan kemudian kita masukkan dalam magil solat lima waktu. Dia kena ada wuduk dulu kan? Sebelum solat kena ada wuduk dulu. Alat bersuci ada empat. Kan? Air, tanah, debu, alat penyamak. Kan? Alat penyamak. Air itu umum, nak mandi wajib ambil wudu. Tanah, tanah buat apa? Taimum dengan debu. Tanah samak dengan tanah. Tanah buat apa? Basuh. Taib. Ha, anjing khinzir kena pula tangan tiap-tiap babi, tiap-tiap anjing kan? Basuh tujuh kali, sekali basuh dengan air tanah baru boleh ambil wuduk kan? Tayamum dengan debu, debu tanah lah, debu pasir tak boleh, dia debu tanah. Syarat mazhab Syafi'i debu tanah. Yang keempatnya alat penyamak. Kita nak guna beg duit ataupun kasut ke, ataupun muzah tahu kan, stokin kulit, khuf, stokin kulit tak tahu, stokin tapi dia kulit, Arab panggil khuf, Melayu panggil muzah. Kalau musim sejuk boleh pakai, boleh pakai. Tiba-tiba nak pakai daripada kulit ular sawa, cantik sikit corak batik. Beduit apa cantiknya coraknya? Hei, beduit daripada ular sawa ataupun kulit buaya, crocodile kan? Ataupun apa?
kulit lembu je. Kan? Oh cantik weh duit. Banyak bulu weh. Bulu apa deh? Kulit lembu. Raih korban punya. Kan? Boleh tak? Syarat kena sama. Kan? Syarat kena sama. Yang tak boleh sama, bulu. Kulit boleh sama, bulu tak boleh sama. Cantik baju. Baju apa tu? Baju harimau dia pakai. Kulit boleh sama, bulu tak boleh sama. Harimau kan bulu kan? Sembelih pun tak boleh, halal. Dan ular sawa tak berbulu, dia kulit boleh pakai. Buaya tak berbulu, kulit boleh, sama boleh. Yang tak boleh disama, berbulu. Walaupun kaya nak pakai baju harimau, sejadah ada hamparan harimau sejadah dia. Kan bulu harimau kan sedap orang kan? Nampak gagah berani kan? Tapi sembahyang tak sah lah. Macam najis. Macam najis. Bulu kambing tak apa. Bulu lembu tak ada masalah. Kita sembelih korban kan halal tu. Bukan halal dimakan bulu tu. Halal diguna pakai. Bila kita bersihkan kulit kan halal. Ya. Boleh? Ada soalan? Tak ada soalan? Saya tanya soalan. Boleh ingat hari ni? Sikit je belajar tak? Takkan tu, boleh ingat? Boleh ingat eh? Boleh ingat? Cuba buat rumusan, belajar apa hari ni? Hari ni kita belajar tentang? Hari ni belajar apa hari ni? Yang boleh menggugurkan Islam. Kan? Tiga kan? Guna sembahyang. Itu je. Bagi salam ada berapa cara? Dua cara. Letak tangan kat atas pusat bawah dada. Berapa cara? Tiga cara. Kan? Jangan terlupa tu. Kan? Sebab hari kita buat. Jadi kalau tak nak terlupa, kita kena amalkan lah. Fiqah ni bila tak nak terlupa, kita kena amalkan. Nanti sembahyang amalkan lah. Kan? Nanti sembahyang kita amalkan. Kita tangguh dulu kan. Ada soalan sebelum kita tutup? Tak ada, kita tangguh dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fiddin wa alimna ta'wila. Allahumma aftah bihikmatika futuhal arifin wanshurna birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.